Wake up, check your phone. Ignore the alarm, you're still alone. Wake up, rewind the night. Who are you? But also kind of who am I? Wake up, check your phone. Pre-party for the apocalypse, don't forget to RSVP. Hi guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau Shopee haul lagi. Tapi sebelumnya kalau kalian kepo, aku beli kemeja lilac oversize kayak gini di mana, kalian bisa cek linknya di sini atau di description box. Karena aku kemarin baru banget Shopee haul kemeja-kemeja lucu kayak gini. Dan sekarang Shopee haulnya adalah kacamata 90s kekinian yang lagi merajai social media, Pinterest. Bener-bener lagi kekinian banget kacamatanya. Nah, kalau misalnya kalian penasaran kira-kira kacamatanya aku beli di mana, harganya berapa, worth it atau enggak, kalian stay tune terus. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua video ini. And without further ado, let's get started. Untuk kacamatanya sendiri, aku belinya itu di jiuerba.id. Ini tuh dari Cina. Kacamata pertama yang aku beli adalah kacamata kayak Jennie Blackpink, guys. Ini tuh kayak model kacamatanya Gentle Monster. Dan harganya itu cuma 27.000. Menangis gak lo? Looknya kayak gini kacamatanya. Kayak sumpah lucu banget. Ini favorit aku banget karena bener-bener sturdy. Kayak kacamatanya tuh gak kayak kacamata 27.000, guys. Sumpah. Ya ampun. Dan bahannya tuh kayak bener-bener bahan-bahan yang walaupun murah tapi bahan-bahan yang berkualitas gitu loh, nggak yang gampang patah atau gimana. Dan aku suka banget sama ini, kayak gitu guys. Ini aku suka banget, ini salah satu pembelian terbaik aku saat aku beli di toko kacamata ini, karena ini benar-benar lucu banget, benar-benar dupe-nya Gentle Monster. Nanti aku taruh gambarnya kacamata Gentle Monster di sini karena benar-benar mirip banget, cuma palingan bahannya sama kualitasnya aja. Tapi ini kualitasnya juga udah oke untuk harga 27.000, dan ini udah ada UV protectionnya, guys. Jadi kayak no worries, 27.000 udah ada UV protectionnya, kayak aku nggak bisa ngomong sekarang, mau aku kecepatan jadi capek. Oke, intinya aku suka. Next, kacamata berikutnya adalah ini kacamatanya, harganya gak make sense, guys. Ini kacamatanya harganya itu cuma 17.000 aja, ya ampun. Tapi ini kacamata yang menurut aku gagal belinya. Kenapa? Karena sebenarnya ini tetap bagus ya. Kayak bagus sih, menurut aku ini bagus. Tapi bahannya itu tuh kayak ringkih. Jadi aku nggak ngerekomendasiin kalian beli ini sih, karena takutnya pas shipping jadi patah atau gimana, karena kan shippingnya jauh. Jadi aku nggak ngerekomendasiin ini, walaupun sebenarnya ini bagus, tapi rada ringkih, guys, ya sesuai sama harganya. Tapi overall sih sebenarnya bagus, cuma itu aja, ringkih. Berkali-kali kan gue ngomongnya. Pokoknya kayak gini. Next! Di kacamata berikutnya, ini kacamata juga aku suka banget. Dan aku belinya itu tuh emang bisa kalian lihat sendiri ya, semua kacamata yang aku beli itu tuh cat eye. Karena emang aku udah cocok gitu kalau pakai kacamata cat eye. Makanya aku yang beli yang safe-safe aja, karena kan gak bisa dicoba ya, guys. Nah, aku beli kacamata ini yang motifnya leopard. Harganya cuma 14.000 aja. Bingung gak? Murahnya tuh gak tau capek. Nah, ini kacamata cat eye-nya ini bener-bener cuma 14.000, guys. Ya Allah, murah banget, sumpah. Tapi ini kalau di online shop Indonesia pasti kayak udah 80.000 sampai 100.000. Ini aku beli cuma berapa tadi tuh, 14.000 aja. Dan ya ampun, sebagus itu, bahannya juga bagus banget. Gak kayak bahan 15.000. Dan motifnya juga lucu, sesuai sama gambar, and I'm happy. Ini kalau kalian ngerasa di video ini aku ngomongnya rada cepet, karena emang aku se-excited itu mau nge-share aku beli kacamata ini di mana, karena emang sebagus itu, guys. Ya ampun, sebagus itu. Oke, guys, capek ya ngomongnya, kayak aku gak berasa promosi banget karena emang sebagus itu, guys. Jadi sekian dulu video kali ini, karena aku jujur udah aus
karena udah ngepromoin dengan sangat amat heboh dan penuh semangat ini. Semoga kalian suka sama video aku kali ini, karena kacamatanya benar-benar worth it banget untuk kalian beli. Nah, kalau misal kalian punya request, kalian mau video apa lagi yang aku buat, kalian bisa komen di bawah, dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua video ini. And thank you guys so much for watching. Bye-bye!